khususnya para Jaya di sana saudara-saudara. Akankah kesebelasan Aksato berhasil mengejar ketertinggalannya pada babak kedua kali ini? Iya, nampaknya babak kedua telah dijalankan pada kedua kesebelasan tim tersebut. Nampaknya di sana pun Jaya Harja telah menyiapkan peluitnya. Nampaknya bola masih dapat bisa dikuasai kesebelasan Aksato di sana nampaknya. Namun pada babak kedua kali ini pelanggaran pertama yang di sana siapa diterangkan yang akan arahkan ke bola. Lakukan sudah di sana Jaya tengah. Siapa diterangkan di sana berbahaya kalau di sana saudara. Saudara Opi mencoba melakukan gol pergerakannya di sana. Opi mencoba Opi masuk Opi arahkan ke depan. Namun lagi dan lagi saudara Seto dari kesebelasan Aksato mencoba melakukan upaya tembakan. Namun kali ini di counter attack oleh kesebelasan WKA mencoba di sana saudara-saudara. Adin mencoba menusuk ke arah terjadinya tembakan Gorsin yang bersiap di sana. Lakukan sudah di sana coba di sana siapa yang serangan mencoba lagi dan lagi upaya tembakan yang dilakukannya hanya bisa meninggalkan ada siapa yang serangan di sana. Namun hasil direbut kembali oleh yang dari kesebelasan Aksato. Kali ini kembali ke arah ke depan dari sekundur depan yang bersegera Opi mencoba Opi masih mengatakan bola Opi cepat di sana Opi. Namun apa yang terjadi di sana Opi kembali kita saksikan ada siapa kegerahan mencoba arahkan ke depan ada Beka mencoba Beka di sana cepat Beka. Namun apa yang terjadi bola masih namanya masih berlanjut di sana Jojo arahkan ke depan Jojo namun masih dapat bisa dikuasai walaupun meninggalkan pergantian pemain dari kesebelasan WKA Bayu keluar digantikan oleh saudara Andri dari kesebelasan WKA. Nampaknya di sini saudara Bayu digantikan oleh saudara Andri Messi. Akankah dari pergantian tersebut yaitu saudara Andri Messi berhasil menambah kedudukan skor pada pertandingan babak kedua sore hari ini. Nampaknya tidak kalah juga akankah kesebelasan Aksato berhasil mengejar ketertinggalannya pada pertandingan babak kedua sore hari ini. Kembali kita saksikan di sana ada Beta mencoba melakukan langkah-langkahnya namun apa terjadi berhasil dianulir kembali arahkan melebar ke busuk pertahanan apakah di sana Beka mencoba menceritanya Galuh kembali di sana Galuh mencoba arahkan melebar ke samping kiri kepada saudara jalan nampaknya di sana masih ada kembali Beka arahkan resah bergerak di sana Beka ada Galuh jalan di sana nampaknya mencoba namun kesulitan Aksato untuk mencoba mengejarnya nampaknya di sana nampaknya di sana ada Agung nampaknya di sana mencoba diamankan kembali oleh saudara Jendarto mencoba arahkan ke depan yaitu saudara Jena dilempar kembali oleh siapa yang terhambat sana berbahaya dengan upaya pergerakan serangan peluang ada siapa gerak di sana Andri Messi jatuh ke Prancoco saudara Jojo gol di sana saudara Jojo berhasil menembakkan bola sehingga skor pun berubah menjadi 3-0 nampaknya di sana oleh saudara Jojo siapa gerak di sana Andri Messi Jojo ke Prancoco saudara Jojo. Baiklah pemirsa dengan upaya ketertinggalan 3-0 ini akankah lagi dan lagi upaya pengejaran ketertinggalan yang dilakukan oleh kesebelasan Aksato berhasil mengejar kedudukan skor pada babak kedua sore hari ini. Kembali kita saksikan ada siapa kegerahan di sana Galuh mencoba Galuh arahkan ke depan namun masih dapat bisa dimersak kembali oleh saudara Surya di sana Surya ada siapa kah arahkan ke depan namun apa yang terjadi Surya lakukan di sana Surya namun apa yang terjadi Surya aman Galuh mencoba menembakkan bola dari arah tengah-tengah lapangan namun melebar ke samping kanan namun siapa kegerahan di sana menerimanya sehingga berbual kembali oleh saudara Surya kesebelasan Aksato tampil di sana ancang-ancang sudah di sana siapa kegerahan yang akan menembakkan bola ancang-ancang satu dua langkah kembali juga di sana namun apa yang terjadi saudara-saudara begitu hebat kiper saudara Rizky
Rizky menangkap bola dengan baik. Bahkan ada seorang Gekea di sana. Gekea mencoba ke sana, arahkan, mencoba melakukan upaya pertahanan. Gekea arahkan ke samping kiri. Andri Messi, masih Andri Messi mengatasi bola. Andri Messi mencoba, Andri Messi mencoba arahkan ke depan. Namun siapa yang berada di sana menerimanya? Namun Bejo Alan mencoba melakukan upaya penerimaan bola dari Andri Messi, namun berhasil sapi berseli ke sebelah sana. Asari di sana nampaknya, saudara-saudara, nampaknya di sana mencoba kali, nampaknya di sana arahkan kakinya. Waktunya saudara jatuh dari sebelah sana. Baik Andri Messi mencoba tembakan bola di sana, cepat lagi-lagi dan lagi gila, saudara-saudara. Upaya pergerakan yang dilakukan oleh sebelah sini mereka berhasil mengubah kedudukan skor, sehingga skor berikan dengan mereka. Andri Messi mencoba tembakan bola di sana, cepat lagi-lagi dan lagi. Di sana saudara-saudara. Ya, nampaknya di sana skor pun berubah menjadi 4-0, namun tidak menghilangkan semangat juang yang dilakukan oleh kesebelasan. Asado kembali untuk besok sore bagi para penjaga dan penggemar sepak bola. Untuk besok sore, untuk besok sore di waktu yang sama, di jam yang sama, akan kami turunkan dua kesebelasan tim. Yaitu kesebelasan Bramasta FC akan menjamu lawan tangguhnya, yaitu kesebelasan Tawang Sari, saudara-saudara. Dengan harga tiket tanda parkir belum mencapai 5.000 saja, saudara-saudara. Kembali kita saksikan ke tengah lapangan, ada Galu arahkan ke kanan, mencoba dilakukan upaya pergerakannya dari sektor di kanan saya, namun apa yang terjadi? Sehingga Galu pun cepat ke di sana, arahkan pendek saja berikan kepada saudara Galu. Masih Galu, masih Galu kembali mencari rekannya. Galu arahkan melebar ke samping, saudara Jojo angkat di sana. Jojo, ada Andri Messi di sana menimang-nimang menunggu bola di sana, saudara-saudara. Bola masih berlanjut, Deka di sana, masih Deka terjatuh ke Deka di sana, Deka. Namun apa yang terjatuh? Bola masih dalam kesedihan besar kembali, pergantian pemain. Dari kesebelasan WKA, Galu keluar digantikan oleh saudara Jidan nomor punggung 8. Orang-orang manjing kan. Kapan kerja gantian mana? Menang orang sekali ya. Siapa tiga? Ya, jangan tanggungnya yaitu kesebelasan Bramasta FC, saudara-saudara. Kembali kita saksikan melebar ke arah kesamping, ada Jojo di sana. Jojo ada siapa? Jidan di sana, masih Jidan dari sektor di tengah mencoba arahkan ke samping, ada Jendarto nampaknya di sana. Jendarto mencari rekannya. Jendarto masih menguasai bola, berikan kepada siapa? Ke sektor lini kanan saya, namun masih dalam bisa dikuasai oleh para pemain-pemain WKA. Kembali kita saksikan di sana, WKA menerima bola, jebret di sana, saudara-saudara. Yang bola atas terjadi di sana, arahkan ke depan, maksudnya kepada saudara Jojo. Kembali maksudnya di sana, ada Alan mencoba lakukan, namun masih dapat kesedihan bersama kembali oleh kesebelasan Asado. Namun Bunca Jami Harja meniupkan bulutnya dengan tegas, sehingga terjadi adanya pelanggaran kecil yang dilakukannya. Kembali kita saksikan Ahmad terjadi pergulatan dengan saudara Jidan. Alan di sana nampaknya, Alan melebar ke samping di sana nampaknya, saudara-saudara. Kembali kita saksikan melebar ke atas bolanya di sana, ada nomor punggung 15 itu saudara Jenal. Kembali ke belakang, kembali oleh ke saudara Jendarto. Pendek saja kepada saudara, siapa kegeran Jenal maksudnya di sana. Jenal umpan kepada saudara Jidan maksudnya di sana, arahkan ke samping kepada saudara Jojo. Jojo pun berikan umpan pendek saja kepada siapa kegeran di sana, ada Alan. Satu dua dengan Alan, namun apa yang terjadi di sana, saudara Beka mencoba mengesan.
Kembali kita saksikan kembali. Ada Jumbarto nampaknya di sana. Arahkan lepar ke samping kepada saudara Jojo. Maksudnya di sana namun. Masih Jojo menerima bola dengan baik. Arahkan kepada rekannya kepada saudara G. Dan nampaknya di sana. Ada nomor 8 Jidan. Masih mencoba. Lihat upaya pelarian bola di sana nampaknya Jidan. Arahkan ke samping. Kepada saudara di sana nampaknya saudara-saudara. Namun di sana ada Jojo. Mencoba mengejarnya. Walau masih dapat disertai kelasnya oleh kesilasan WKA. Mencoba WKA. Ada Andri Messi. Berkrekul pada saudara WKA. Di sana nampaknya WKA. Namun apa yang terjadi di sana saudara-saudara. Nampaknya ada salah satu pemain yang dilanggarnya. Sehingga terjadinya penalti. Di titik kotak penalti di sana nampaknya saudara-saudara. Akankah penendangan penalti tersebut berhasil memasukkan atas berobek gawang yang untuk sekian kalinya. Nampaknya ancang-ancang sudah di sana. Saudara Andri Messi yang akan menembakkan bola. Akankah kesebelasan WKA yaitu saudara Andri Messi berhasil menambah skor menjadi 5-0. Atau mungkin kalau sebaliknya digagalkan oleh kesebelasan Asado. Ancang-ancang di sana Andri Messi. Memandang kesebelasan WKA sudah mulai di sana. Andri Messi capres. Andri Messi di sana saudara-saudara lagi dan lagi gila. Saudara Andri Messi berhasil mencetak gol dengan skor 5-0. Pergantian pemain. Pemain dan sulasan mereka sudah mulai di sana. Andri Messi capres. Andri Messi. Ya baiklah saudara, mari kita kembali ke tengah lapangan. Ada siapa yang gerak dari selatan asal dan mencoba melakukan upaya langkah-langkahnya ke sana. Upaya pengejarannya terjadi di sana. Berkawal ketat oleh back asal pada gerakan sudah mulai terjadi penyimpulan bola di sana terjadi. Namun walaupun masih dapat keseluruhan di kanan yaitu penyerang yaitu saudara Yana mencoba melakukan upaya pergerakannya dari satu di kanan. Yana di sana melakukan upaya pergerakan lebar ke arah samping kepada saudara Opik. Nampaknya di sana Opik masih Opik kembali kita masih dapat keseluruhan satu persilangan sebelah satu lekan. Bisa sore ada kesalahan apa ada Jidan masih Jidan masih Jidan sendirian nampaknya di sana tidak ada yang membantunya. Ada Andri Messi di sana nampaknya dari Sumatera Asado foto nampaknya di sana sendirian di sana saudara-saudara di Sumatera Asado saudara Opik. Turun ke lapangan nampaknya diselakukan bagaikan Cristiano Ronaldo. Andri Messi bagaikan Lionel Messi maksudnya di sana saudara-saudara Andri Messi capres. Namun masih dapat bisa digagalkan kembali oleh kesebelasan Asado di sana saudara-saudara. Kembali kita saksikan ada siapa keberangan di sana di sektor ini belakang kesebelasan WKA mencoba arahkan mencoba di sana ada opik di sana upaya pergerakan serangannya masih dapat bisa diakhiri kembali oleh kesebelasan. Baiklah, kita saksikan terjadinya penjualan terjadi di sana namun pelanggaran kembali oleh saudara Roni. Roni dari kesebelasan kembali ke tangan jalur upaya menusuk bola di sana namun menghantar dari kesebelasan Asado Sang. Di sana Sang bersama dengan jalur upaya jalur dengan saudara Opik di sana masuk Opik, Opik di sana masuk Opik mencorok aja umpan satu ke tangan jalur masih jalur di sana masih jalur dari kesebelasan Asado. Masih dapat disediakan kembali oleh saudara Romi dari kesebelasan WKA masih Opik masih berbaju baku upaya kocok-kocok bola di sana Opik arahkan ke belakang oleh saudara Adit nampaknya di sana masih dapat disediakan ulir kembali oleh saudara Jumbarto masih Jumbarto di sana dari satu di kiri kesebelasan WKA mencoba masih melakukan upaya serangannya yang terjadi bersebut di sana saudara-saudara terjadi apa yang terjadi saudara-saudara bola yang
Welcome lapangan ke saudara Alan. Masih mencoba lagi sana ke pun. Apa yang terjadi di sana saudara-saudara? Ya, apa yang terjadi? Jojo di sana. Gol lewat saudara Jojo. Seorang Jojo berhasil menembakkan bola dengan sangat ciamik saudara-saudara. Sehingga masih mencoba lagi sana ke pun. Apa yang terjadi di sana saudara-saudara? Ya, apa yang terjadi? Jojo. Pada babak kedua kali ini saudara-saudara, dari sebelah sana Sado masih menerima bola, bola masih dapat disuasai upaya pergerakan serangan. Nah, pokoknya pada menit terakhir ini ada saudara Jalil mencoba berjalan dengan dari sebelah sana Wakaili. Di sana Andrea arahkan ke tengah, namun apa yang terjadi di sana ada Jibat arahkan ke samping kepada saudara Jendarto mencoba langkahkan kakinya. Apa yang terjadi di sana saudara-saudara? Terjadi perjuangan. Namun upaya pergerakan yang dilakukan oleh kesebelasan WKA terjadi masih dalam kesebelasan akhir kembali oleh kesebelasan Asado kembali dari kesebelasan WKA yaitu saudara Jojo melakukan upaya serangan yang sangat bertubi-tubi. Ya, bagi saudara-saudara, babak kedua telah usai dijalankan oleh kedua kesebelasan tim dengan skor akhir menjadi 6-0 diunggulkan oleh kesebelasan WKA AFC. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua kesebelasan.